Yang nomor satu tu dia suruh tulis dalam perkataan. Lima puluh empat puluh tiga ribu tujuh puluh empat. Okey, lepas tu dia suruh tulis dalam nombor. 18,600. Tengok, tengok. Nilai tempat. Okey, dia bagi kat sini. Untuk 9. Tengok. Kalau nilai tempat untuk 9, kita panggil apa? 10,000. Kalau dia minta nilai digit, nilai kosong, 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 kosong. Okay, dia suruh lengkapkan. Tengok. Nombor 4 dah ada. Nombor 5 dah ada. Nombor 2 dah ada yang tak ada. 100. 100. Bandingkan dua nombor berikut dan tulis. Okay. Kita tengok yang belah kiri. Bandingkan dengan belah kanan. Yang mana lebih besar? Okey. Jadi, dia akan jadi kurang daripada. Kalau belah kiri yang lebih besar, dia jadi kurang daripada. Ha. Kiri, tengok kiri saja. Kalau lebih, kalau dia besar, lebih daripada. Kalau dia kecil, kurang daripada. Okey. Seterusnya, dia suruh susun nombor-nombor ni. Susun kepada nombor menurun. Maksudnya kita kena cari yang lebih besar dahulu. Yang lebih besar. Ah. Lepas tu P. Lepas tu okay. Kalau dia suruh tulis huruf, dia tulis huruf. Kalau dia suruh tulis nombor, pastikan korang tulis dengan betul. Kalau salah tulis pun dah kira salah. Okay. Seterusnya nombor 7. Lengkapkan nombor 5 digit di bawah mengikut syarat yang diberi. Tengok. Digit di tempat 10,000 ialah nombor genap terbesar. 8. Digit di tempat ratus. Okey. Ratus. Ialah nombor ganjil terkecil. Satu. Nilai digit tiga ialah 3,000. 3,000. 4,000 kan? Lagi? Ada lagi tak? Ada. Tak ada. Jadi, ujungnya 2,4. Okay, nombor 8. Tengok dulu. Tengok dulu. Saja di bawah tunjukkan satu garis nombor. Okay, soalan garis nombor mesti ada dalam periksa. Mesti ada.
Yang sudah jauh lebih. Oh, 9. Nombor 8 saya tak boleh. Cuba nombor 8 dulu. Okay, nombor 8 dia bagi nombor 52,394, 62,394, 72,394, 82,394, last kali dia bagi 92,394. Nyatakan pola nombor di atas. Kita tengok. Yang ni dia yang berbeza. 5, 6, 7, 8, 9. Maknanya? Jawapan dia macam mana tulis? Okay, tulis jawapan macam ni. Tertib menaik dah nanti tu bagi kau salin 10,000 10,000 tu jawapan macam ni. Kalau menurun tertib menurun. Okey. Ah, tulis salin elok. Kalian elok, jangan bising. Sekolah kamu baru tadi sekolah agama ke? Ya. Ha, minggu depan. Ya. Oh, dah start lah, dah mula. Ha? Oh, besok pun ada lah. Oh, yang penting ni kononnya nak baca lah. Kononnya. Lala tak baca pun. Ayah. Depan. Udah AJ memang tengah tengah periksa kol ke pantai. Kol kemarin bila? Tahu. Tengah syukan. Dah ke? Saya nak padam. Jangan bising. Thank you.
Nombor 9. Chẳng thêm bà con thêm bác chứ không con tuổi thế đây chắc gặp những cái gì đã giờ có những cái gì đã sổ này thì đây chúng bớ thế ngọ nô mô bớ sơ lại và chú tôi là em bớ tôi là đây bớ sơ tôi đi mô bớ. Okay. Kalau dia ke kanan, kita tambah. Kalau nak cari ke kiri, kita tolak. So, itu jawapan dia. B. Okay. Nombor 10. Bundarkan kepada 10,000 yang terdekat. Tengok. Mana nombor yang dulu kat 10,000? 10,000. 7. Bulatkan nombor belakang dia. 10,000 ke? Ribu. Sorry. Tidak 10,000 saja. Ribu. Bulatkan nombor belakang dia. Tambah satu ke tambah kosong. Tambah dulu. Tulis tujuh, belakangnya kosong, kosong, kosong. Okey, nombor 11. Tambah je, tak boleh salah. Dua tambah lapan. Satu tambah empat. Lima tambah tujuh. Dua belas. 1 tambah 5 6 tambah 6 1 tambah 6 7 tambah 2 Okey, dia ada perkataan jumlahkan. Perkataan jumlahkan tu maksudnya tambah. Tengok. Tadi yang kurang yang kurangnya bukan itu sendiri. Tengok. Kenapa? Biasa. Okey. Tambah 16,327. Okey. Kita tambah satu-satu. Eh. Jangan tambah sekaligus. 2 tambah 7. 9 tambah 2. 1 tambah 3. 5 tambah 6. 1 tambah 2. 3 tambah 1. Okey, baru tambah satu lagi sama ada nak buat sekali lagi ataupun tambah dia terus kat bawah dia. 9 tambah 7. 16. 16. 1 tambah 1. 2. 4 tambah 0. 1 tambah 9. Okey, dah satu. Okey, nombor 13. Sekali lagi kita buat tambah. Dan buat satu persatu. Jangan buat sekaligus. 71,097 tambah 458. 7 tambah 8? 12. 15. 1 tambah 9? 10 tambah 5? 1 tambah 4? 5. Okay. Tambah 12,403. 5 tambah 3? 8. 5 tambah 0? 5. 5 tambah 9. Tambahkan dengan 80. 8 tambah 3? 11. 11.
Satu tambah lima? Enam tambah lapan? 14. 14 kan? Yo. 20. Empat. Okey. Dia ada beberapa cara. Yang pertama, korang tambah dulu pun boleh. Yang kedua, korang tolak je terus. Sebab semua ni tambah. Malah bawa ke sebelah jadi Tolak. tolak. Okay, kalau saya akan buat tolak. Sebab saya sekarang dah tolak terus. Tolak 12,045. Ambil satu. Puluh. Puluh tolak lima. Lima. Okay, ambil satu, dua, sebelas. Sebelas tolak empat, Tujuh. tujuh. Okay, dua, lapan tolak dua, Enam. enam. Dua tolak satu. Okay, tolak lagi dengan 942. Lima tolak dua, Tiga. tujuh tolak empat. Tiga. Okay, ambil satu. 12 tolak sembilan, Dua. tiga. Lepas tu ni lima. Okay, satu. Okay, nombor 15. M tambah 25 sama dengan 48. Sama juga macam atas kan? Kena buat apa? Tolak. Oh, 8 tolak 5. 3, 4 tolak 2. Ah, Sami. Tak boleh. Okay, soalan ni tak ada dalam buku lah.
Baca dulu soalan tu. Oh, ya. Baca kuat-kuat, baca dalam hati. Bacalah, nak kita buat apa? Salam Facebook pun baca kan? Nak buat apa nak pergi ke kedua ni? Ya. Dalam satu konsert, 45,000 dua keping tiket kanak-kanak telah dijual. Jumlah bilangan tiket yang disediakan adalah 60,500 keping. Berapakah bilangan tiket yang tidak dijual? Maksudnya berapa? Tolak. Tolak. Okey.
Sí, tenga pasar la virtualidad. Puluto la jugada. Dale. Misma. Dale tú. Sí, tú solendo. Alah, kurang dari pada maksudnya ke bawah. Nah, dari hari Ahad yaitu 23,869 tolakkan dengan 9,740 5,9,5 4, 64 2, 8,7 okay, 13,9 13 tolak 9, 4 1. Ini untuk hari Ahad. Hari Ahad dia 14,124. Hari Sabtu 23,869. Soalan ni suruh buat apa? Betul. Kita buat apa tu? Tambah. Apa tambah apa? 23,869 tambah 14,144. Okey, 9 tambah 4. 13. 1 tambah 6. 7. 7 tambah 2. 8 tambah 1. 3 tambah 4. 3 tambah 1. Ah, dah, tadi. Dalam buku tulis. Okey, sepatutnya saya kena bagi kertas ke korang. Tapi printer saya rosak. Jadi minggu depan baru saya boleh dapat. Kita nak buat soalan ayat banyak-banyak. Soalan ayat tu kena cari. Kalilah, habis tu macam mana? Ini nanti bagi masa saya ni reply. Tak ada lagi. Hari ni cuma setengah. Ada lagi 3 soalan lagi. Tadi memang tembak-tembak lah. Mana buku tulis? Tadi dalam buku tulis. Terima kasih.
Juga. Kalau kena pendek dah ada. Yang pendek ni kurang. Kau tak tahu. Suara boleh pendek tak ada. Yang pendek ni kurang. Betul lah. Nanti kau tinggi lah nanti. Alah. Aku juga. Tak rendah rendah. Ini barang rendah kita rendah tak apa, yang penting markah tinggi. Betul. Ni dah tinggi markah tak tinggi. Ya, kita buat lagi 3 soalan. Saya nak print. Nah, jadi saya minta maaf, patutnya saya print, printer saya rosak.
Sini,
Tak apalah. Kan kena balik juga.
Okey, baca, baca. Sebuah kilang menghasilkan sejumlah 40,384 biji gula-gula berlainan warna, iaitu merah, biru, kuning dan putih. Ada berapa warna? Baik. Kilang itu menghasilkan bilangan gula-gula yang sama untuk setiap warna. Jadi berapa? Baik. Bahagi perkataan setiap tu merujuk kepada bahagi. Okay. Bahagi berapa? Empat. Empat sebab dia ada warna. Empat warna. Okay, kalau tak faham, tak apa fikir buat. Okay. So, kosong lagi. Ah. Benar. 36. Empat, tak? Nah, berwarna, bermakna, tengok. Hilang itu maksudkan, okey, warna merah, warna merah 10,096. Warna biru 10,096. Warna kuning 10,096. Dan last kali warna putih 10,096. Okey, sama banyak. Sebuah kedai memesan sekotak gula-gula yang berwarna merah, pink,
Ting. Ah, darab apa? Darab tiga pun boleh. Ataupun tambah je tiga kali pun boleh. Ah, sebab dia nak merah, kuning dan putih. Jadi kau tambah, tambah, tambah. Tapi memandangkan jumlah dia sama, korang darabkan dengan tiga. 6 kali 3 18 18 9 kali 3 23 27 tambah 28 7 berapa? 2. 2 3 Okey. So jumlahnya 30,288 gula gula. Okey, ni ketikan ni. Okey, bilangan buku yang dijual pada tahun ini adalah 48,023 buah. Tahun ni dijual 48,000. Jangan salin lagi. Nanti sebagi masa kan salin. Kan biasa belajar masih lagi siapa nak menyalin. Dengar dulu. Bilangan buku yang dijual pada tahun ini adalah 48,023 buah. Bilangan buku yang kita jual pada tahun lepas 2,549 buah lebih daripada tahun ini. Maksudnya, tambah. Okey, tahun ini kita ada 48,023. Tahun lepas lebih, lebih. Lebih maksudnya tambah. Tambah. Okey, 3 tambah 9. 12. 12. 1 tambah 2. 2. 3 tambah 4. 2. 7. 8 tambah 2. 2. 1. Okey, ini tahun lepas. Tahun lepas kan? Soalannya? Hitung bilangan buku yang dijual oleh mereka dalam 2 tahun tersebut. Maksudnya? Tambah. Tambah? 48,023 tambahkan dengan 50,570. 2, 3 tambah 2. 2 tambah 7. 2. Kali. Kenapa bagi masa yang pertama dengar? Tadi ni sebab dapat nak trim. Ni latihan ni latihan untuk beri sekolah.
Đi ra hát rồi đấy.
Nah, siapa yang dah salin tu nak salin dulu boleh? Saya ini sudah berapa? Yang telah tidak dimiliki itu patut juga lah. Itulah, eh? Nah, yang termasuk darah dimiliki patut juga. Ha? Sebenarnya tak lima. Oh. Selanglah sikit dalam 5 baris. Nampak sebab.
Apa ni lain sudah? Ketemu semua orang kali ni. Apa? Ha? Sebelah dua mana? Dua mana? 27. Lima. Dah ke? Yang sana dah? Belum, belum, belum. Bawa belum. Okey, kejap, kejap. Kejap, nanti saya bagi sambung sekali. Kejap. Sebab terlalu ramai. Kejap, kejap. Tengok, tengok. Tengok semua. Nanti, nanti saya bagi sambung. Kejap. Okey. Digit tiga. 8, 1, 2, 3, 6. Nilai digit tiga. 30 kan? Betul? Okey. 50,704. Nilai digit 7. 700. Soalan dia, dia suruh buat apa? Tak nak. Tak nak. Tak nak. Darab macam biasa. Minta kosong kan? Tujuh satu. Tujuh. Okey. Okey, tengok ni. Kalau soalan tu tanya bagi, maksudnya bahagi. Dah memang bagi tu bahagi kan? Ah, dia mesti sikit tu besar. Tengok dulu. Empat. So, 69 eh. Atas, tiga. Tolak. Dua, kosong, empat. Cari. Tengok bila buat tambah tu, tak payahlah buat tergesa-gesa. Buat tenang-tenang. Tujuh. Tambah lagi 23. 8. Tambah lagi 23. 12. 9, 10, 11 eh. 2, 1, 2. Jadi sampai 9 maksimum. Okey, 8 lah. 1, 8, 9. Ambil. 14 tolak 9. 5. 9 tolak 8. 1 turun 5. 1, 5, 5. 1, 3, 8. Atas letak 6. Ambil. 15 tolak 8. 7. 7. 4, 4, 3, 1. Turun 9. 161. Atas tetak 7. Baki dia 18. 18. Tulis tau. Baki. Ha? Okay lah.